baru-baru ini ada salah satu MP yang berani mengatakan kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ke-10 Malaysia apa yang dikatakannya sikap pendendam Anwar Ibrahim lebih teruk daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad adakah betul benar apa yang dikatakan Datuk Awang Hashim baru-baru ini Oke, okay, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan menakjubkan pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe, dan sharekan video ini. Baru-baru ini, lebih kurang 5 menit yang lepas, ianya berkata, Datuk Awang Hashim menyifatkan sikap pendendam Perdana Menteri berhubung pendakwaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad merujuk pendakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta pada hari ini Awang juga berkata, ia adalah satu permulaan daripada tindakan Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Anwar Ibrahim. Katanya, PN sebagai pembangkang, "Ugutlah apa sahaja segala tribulasi dan fitnah yang kami hadapi lebih teruk." Katanya lagi, "Kalau inilah permulaannya." Dia adalah perdana menteri yang paling teruk di Malaysia. Malah Dr Mahathir yang dikatakan zalim pun tidak sezalim ini katanya. Sifat balas dendam Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim ini sangat kuat dan sangat pendendam katanya kepada pemberita di lobi Parlimen pada hari ini ditanyanya lagi pendakwaan terhadap pemimpin PN bersifat politik. Awang enggan menganggapnya seperti itu tetapi mengakui ia percaturan boleh memberi kesan besar kepada Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Katanya, ia juga satu strategi terdesak Anwar yang sanggup menggunakan Kaedah ugutan untuk mendapatkan sokongan pengundi menjelang pilihan raya negeri PRN nanti, sehubungan itu beliau menggesa Anwar tidak pilih kasih dengan mengambil tindakan pendakwaan secara terpilih. Katanya, kes yang membabitkan dakwaan serius seperti kapal tempur persisiran LCS sepatutnya perlu didahulukan. Wan Saiful dihadapkan ke mahkamah Session pada hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta membabitkan projek Janah Wibawa yang bernilai RM232 juta pada tahun lalu. Bagaimanapun Wan Saiful yang juga ahli parlimen Tasik Gelugor, Pulau Pinang mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azurah Alwi. Terdahulu Presiden Bersatu menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Wan Saiful didakwa atas dakwaan rasuah RM6.9 juta pada sidang media di Kompleks Mahkamah Jalan Duta pada hari ini bekas Perdana Menteri itu berkata setiap parti politik memerlukan dana untuk menjalankan aktiviti parti dan perlembagaan membenarkan sumbangan diterima daripada ahli orang ramai dan juga individu yang menyokong perjuangan parti. Katanya, setakat ini tidak ada satu pun undang-undang khusus pembiayaan politik di Malaysia. Pada hari ini, Parti Bersatu telah menjadi sasaran pendakwaan terpilih kerana menerima sumbangan dana politik secara tiba-tiba menjadi satu kesalahan jenayah. Katanya, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia pada hari ini ini salah satu isu yang menakjubkan dan sejarah buat pertama kali di Malaysia bahwa Parti Bersatu diheret masuk ke dalam mahkamah. Adakah kesemua ahli-ahli bersatu bakal dikenakan tindakan, terutama sekali Perdana Menteri ke-8 bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Muhyiddin Yassin? Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke okay, baiklah sebelum anda meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye.